Seorang maling motor terpergok pemiliknya saat beraksi di parkiran minimarket di Muara Karang, Jakarta Utara. Si maling kabur dan aksi kejar-kejaran pun terjadi. Ya, si maling sempat mengecoh warga yang mengejarnya, namun naas ia terjatuh, tertangkap dan jadi bulan-bulanan warga. Kejadiannya terekam CCTV. Stop! Yang menendang motor di sebelahnya itu warga yang sedang mengejar. Yang motornya ditendang itu malingnya. Ngeng, wus, keduanya ngebut hilang dari pandangan. Selesai? Belum. Tunggu dulu, sabar. Orang-orang yang berhenti ini, pemotor dan pemobil ini, bukan cuma diam menonton. Mereka menutup jalan si maling yang putar balik. Satu, dua, tiga, gubrak! Si maling terjatuh, tersungkur, sandalnya copot. Ia terjatuh karena seorang pria berbaju biru melempar si maling dengan tempat sampah. Si maling lantas bangun berusaha kabur melarikan diri. Tapi warga sekitar tak membiarkannya begitu saja. Hap! Pria berbaju biru dan satu orang lagi berusaha menangkapnya. Tapi si maling licin, masih bisa lolos. Beruntung bala bantuan datang. Warga sekitar ikut mencegat si maling. Maling pun tertangkap dan dihajar massa yang emosi. Akhir cerita, si maling diserahkan ke Polsek Penjaringan beserta barang bukti motor, kunci palsu, dan juga kunci letter T. The end.